Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah dapat hadir untuk dua acara yang sangat mulia, yaitu acara memperingati hari lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan acara peletakan batu pertama masjid yang tercinta, yaitu Masjid Jami' di Busangan Raya. Alhamdulillah, kedua perkara ini yang kita laksanakan hanyalah semata-mata dengan bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba-Nya berkewajiban untuk menyampaikan puji dan syukur kepada-Nya. Kemudian selawat beriring salam, mari sama-sama kita mengucapkan dengan sebanyak-banyaknya, dan kita doakan semoga Allah menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul asyrafil anbiya wal mursalin, semulia-mulia dari kalangan nabi dan rasul, seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati dan yang saya cintai, ayahanda rohani saya sendiri, yaitu Abu Bilang Badi. Yang saya muliakan dan yang saya hormati, Bapak Bupati Aceh Birun, Bupati Bapak Haji Saiban Nur. Yang saya muliakan seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Birun, yang saya hormati para abu, tungku-tungku pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian yang berhadir. Yang saya muliakan Bapak dari Muspika Kecamatan Busangan dan sekitarnya. Saya hormati Tunku Munshi, tungku-tungku yang tergabung dalam BKM dan panitia pembangunan masjid. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang Allah geridai iman dan Islam, yang bak tiap pribadi mukminin mukminat dan muslimin muslimat. Hadirin kaum muslimin yang terhormat, ya,
ังมาซาเจนเหมือนกันเนี่ยแต่พี่ภาษาอาเจฮุรุมอันประเทศนะฮุรุมอันประเทศอุตุนงตานาเมรากุนงตานาเมราเราคลื่นระยะยังกับภาษาเจนลงดึงบุนโนบะลาปอรันพานิตยาbahwa masjid pesangannya tudang batun di kurung belah 25 batun di kurung belah 25 tudang masjidnya kemudian jino atun 2017 cuman dua rotu pada rotu tapi cuman 2018 maka menyentah itu idam masjid di final karab 50 tahun bahkan kadang kali lebih 25 55 45 55 65 75 85 Tikurum lima, 2005, 2015. Jadi, karena tikurum blok hetun, tikurum blok watun, tikurum blok watun kaum mungkin yang di dalam minum kalah renovasi single. Cuman ilun. Yang sabok hirun masjid palaen mandung nanan Baitur Rahman Banda Aceh Baitur Rahim Duktukun masjid Bujang Salim Krungkuku masjid dan berbagai masjid mandung nanan Babul Huda Darul Huda Nyo masjid pesangan, pesangan kenan wilayah. Pesangan kenan wilayah. Yang kena itu nyo masjid. Masjid. Jadi golong mubuh pu masjid. Pu masjid Baitul Karim. Pu masjid Sabilil Jannah. Jalan Syurga atau Masjid Tungkusi Awi Kedah atau Masjid Ule Balang Pegangan Ampun Cik Pegangan yang di sini ulun puan sangat-sangat mengharapkan kepada panitia dan pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh yang dalam dalam pesangan raya untuk kedua menentukan nama puanan masjid itu. Misalnya ditetapkan masjid pesangan rayanya dengan nama masjid Tungkusi Awi Kedah menang itu atau ditetapkan dengan masjid Ampun Cik Pesangan karena masjid Ujang Salim yang Ampun Cik Krumbuku dan antara Ampun Cik Ujang Salim dengan Ampun Cik Pesangan nah hubungan termasuk bak udang al-muslim awal merupakan liampun cik hino untuk udang di Dewan Utara rumah ini hana jalan hana jadi udang menahan berita hadirin yang terhormat
Tuman jikun diuyun buka ke masjid yang kebegai Nabi Hana gunan. Gubuhnan masjid Nabi itu. Maka kan gubuhnan kerau masjidi hadha. Ke Nabi, ke masjid yang tajak bertanya dan ziarah kubur Nabi yang masjidi ke Nabi. Barang kata di subayang bak masjid longnya, maka digelar itu masjid Nabi. Kemudian hadirin yang terhormat, nyawa pegat masjid, pegat masjid sama dengan pegat rumah Allah. Murut ulun tuan simpulkan, rumah Allah lam dunia nyawa murut hadis nan heboh. Sabah rumah Allah Ka'bah, Ka'bah bait baitullah, baitullah. Sabah tu rumah Allah masjid-masjid. Bina masjid-masjid, mandu-mandu rumah Allah. Tapi dengan ketentuan pegat masjid ikhlas. Pegat masjid ikhlas. Kan masjid politik yang dipegat oleh munafik di Kubah, iaitu yang dinamakan dengan masjid dirar wa tafriqan bainan nas. Masjid dirar yaitu masjid politik dan masjid untuk memecah belahkan umat. Hadirin yang terhormat, program masjidnya, masjid yang dibangun oleh munafik itu adalah program untuk membunuh dalam masjid itu, yang diutamakan membunuh Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lainnya. Akhirnya Allah mengirim Jibril kepada Rasul, buyurilah masjidnya. Karena masjid itu bukanlah dibangun atas dasar dakwa. Kemudian yang lain ubena semajid yang dibangun pendomennya adalah ketakwaan, itu masjid Baitullah. Karenanya Nabuno dari yang memberi sambutan gemututo sikret yang cukup menghayu, yaitu bekna dasar membangun masjid ria, buna membangun masjidnya ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, dan menyumbang untuk masjidnya semata-mata untuk mencari pahala pada Allah, bukan untuk ria dan bukan pula untuk digabung. Kemudian yang kulhai baitullah qalbul mukmin, ate urang mukmin, ate urang mukmin yang menekala di dalam ate jidu iman gebohnan atenyo, yaitu baitullah. Maka oh tamim dari leh macam itu, ate urang mukmin dan masjid itu mengikat. Mengikat. Pakan masjid Baitullah, ate urang mukmin Baitullah. Nabi nukun sab'atun fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. 70 kelompok ba'urah kiamat na dimiyuk payung Allah, yang ba'urahnya hana payung kecuali yang na cip
dok payung Allah lain hana so tujuh buah kelompok so tujuhnya jino baksaan nyawa yang ulun tuan pegah sabuh yang lain dia pegah ulun lain iaitu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid urung yang sangat mengikat hati dengan semenji mengikat hati dengan semenji dengan dah jalan mengikat masjid baitullah hati urung mukmin baitullah maka ketika duh semenji lagi engkut duh dia langsung jikluk dalam dia hadirin yang terhormat maka menyota tanyang bangun masjid bak urang beriman cid langsung diterima oleh ade hana ingin hartanya dicelakan jih long na harta hana ingin harta lon dicelalong bawa temate jikun di harta, well, celaka harta. Cukup ledah ku kapun sabat, unong baru, timung barat, tapi uronyo putuh lo mengkah. Tidak ada yang bisa aku bantu kamu. Tapi kalau harta yang sudah masuk ke masjid, uronyan bergairah. Baik temukut. Baik susah segala keperluan kah tersedia lebih-lebih wate gupu ihlam kupu sapoh jihad daripada petboh jihad dijaga oleh sedekah dijaga oleh jaket yang kalah dah sumbang jaket yang kalah dah tunaikan jadi oleh kanannya bisa selesai pembangunan masjid dalam waktu paling singkat. Ya, apabila nabak ditanya membangun dengan ikhlas. Pertama, kita jaga amanah. So mantem yang kagak bentuk ditanya, jut ke panitia. Untuk bendahara, untuk mengeluarkan dana, untuk mengumpulkan dana, semua menghasilkan untuk masjid. Ya, kelun, ya, kelun. Hai, lom kapuduk pak bendahara, ilun nak toko, toko usona, toko. Toko semen ya. Oh kabutuh semen cok ada kolo menyoyum 50 belum boleh 60 jadi kepuapan semajid yang diwakaf oleh ulung untuk masjid yang hak dibayar kelong 50 10 tu labah kelong wamin ah lil kita nyok ke lungkun gugu tengok kan kan wamin ahlil kitabi di antara ahlil kitab yang gugul Allah dalam Quran ahlil kitab yaitu hana tebit dari dua menyokan Yahudi Nasrani dua buah man intak manhu urung ahli kitabnya jika tak amanah bagi beberapa dirham la yu'addihi ilaika tidak menunaikan kepadamu amanah itu malah dikira darawa wa minhum
di antara mereka, nah yang bila tak amanah bagi, yu'adihi ilaika, ditunaikan sebagaimana amanah. Jadi yang tajuk berkumpulan, yang korupsi amanah, yang kon bak banyak Islam saja. Tapi kataja ada Allah bob. Misalnya, nah wakaf-wakaf untuk masjid sampai uronyo hanya empat patah wakafnya sudah ditutup-tutup, maka itu pelaksanaan yang demikian kon bak roy Islam kon ye dah deh bak mso menancit yang berabeh menggunakan peng masjid itu tidak menurut prosedur itu sama. Maka yang pertama, badan pelaksanaan itu harus melaksanakan jujur dan amanah. Ayatul munafiqin salah satu. Idza tumina khana, tanda munafik lain di antaranya apabila diamanahkan padanya berkhianat balasannya, menerima amanah dengan khianat, maka itu biar kuitansi semajib untuk minta belanja dalam kampung firdoh lembar diwawa firdoh lembar yang han mungkin seribel dua ribel lecat lima retuh perak han mungkin dengan peng kuitansi dupnan di patolu yang lain ho tak kalau untuk napa dukrep hidup hinan honda kabado. Iza tu mina khana. Ilun hana ya ul kabai no kampung. Hana ya ul. Lu kampung ni yo. Ya. Dan ayo lu nak ke Lembang. Hadirin yang terhormat. Maka yang pertama-tama membangun masjid harus dengan keikhlasan, yaitu ikhlas amanah. Amanahnya yang pertama. Yang kedua, bagi seluruh muslimin musliman. Ini orang buka banding ni. Long. Ya. Damang peng per bulan. 1 miliar. Si bulan damang peng. Sidra urang kasihan. I damang peng lam si bulan. Saya juta parti surah sertung ya. Guma terdekah le orang kasihan 500 ribu. 500 ribu. Lon mencedekah ilon 30 juta. Tanya sole terdekah 500 ribu daripada le juta dengan mencedekah 30 juta daripada penggaknya 1 miliar. Nyawa sepersepuluh, nyawa seperenam. Maka nilai sedekah daripada orang kafir cukup mahal. Karenanya, baik tak fikir dikata nyawa hanapai. Penghasilan per hari yang akan tapwa urumah sirtuh ribe, tak cuma sedekah ₹50 yang cukup mahal. Ya, cukup mai. Jadi karenanya bantuan yang pertama oleh danyo muslimin muslimat yaitu dengan hartanya yang pertama. Yang kedua, bantuan yang kedua dengan tenaga. Ya, sayang ke masjid tak sumbangkan tenaga untuk masjid. Ilong uronyo kerja lo lawa ano hana congkok
Pakal lu kerja bak semeji. Lu kerja bak raja, bak Allah. Maka engkau na bak Allah tengah huruf kiamat. Yang kedua, dengan tenaga. Yang kelahir tak bantu dengan pemikiran. Bagi tanya-tanya yang na pikiran, sumbang pikiran. Baik tak sumbang pikiran, oh leh kalah perut. Yang kah nak betul sekolahnya, ah nak betul sekolahnya. Wadah tak kena pubut-pubut. Pegat musyawarah dan sumbang pikiran. Kah? Yang keput, sumbang doa. Ya Allahumma atmim lana bina'ana hadha. Ya Allah, kakamu bangun Nabi bersempurna. Wabarik lana, dan Nabi berkat ke kamu. Waj'alha zahiratan lana ila yaumil ma'ad. Ya Allah, nepujud bangunan yang kamu pegatnya simpanan bagi kamu, deposito kamu untuk urah akhirat. Nian dah melakai doa. Jadi yang pertama harus amanah, yang menerima amanah. Yang kedua, memberi sumbangan dengan ikhlas hati. Yang kulhai, memberi bantuan tenaga. Yang keput, memberi bantuan pikiran. Yang kelima, memberi bantuan doa. Nah, lima perkara insyaAllah dalam waktu dekat selesai. Kemudian nasabah tu yang keenam, bantuan yang keenam dengan iem. Ya, dengan iem. Nah sedekah pada hana harta, hana. Kap, tenaga haik lum kerja, lum urung lemah. Hana. Pikiran-pikiran kehana abad lu. Doa-doa kita. Menyemenan ne iam mentang irona. Iam kajik kebantuan. Bet sagonyo hana budoy, si bulan hana budoy, pem sengedang. Hadirin yang terhormat. Sikap membangun masjid adalah sikap bersama-sama. Rasulullah membangun masjid Madinah bersama seluruh sahabat. Yang sebahagian pakai gasa, yang sebahagian pegat pintih, yang sebahagian boh bubung. Sehingga dalam waktu dekat selesai. Maka baik diketanya, oh itu yang diurung kipan kahum, urusan panitia. Lagi-lagi tansang masjidnya masjid panitia. Masjidnya masjid getanya muslimin musliman. Tak kurang tu muslimin musliman ni masjid. Maka hadirin yang terhormat, nyan dalam masalah membangun masjid. Kemudian beutuk dalam masalah maulid. Tanya buta sadari bahwa masjid yang dicintai oleh Rasul. Kemahan Rasul katanya. Rasul-rasul awal juga membangun masjid. Ya, jadi karenanya tanya Datuk Udip. Uro tak peringati uro kelahiran masjid. Uro kelahiran Nabi. Sekaligus dengan peletakan batu pertama masjid. Yaitu getanyo kata bangun barang yang dicintai oleh Nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai terus kepada Nabi getanyo, para rasul membangun masjid. Masjid yang tertua atas ruang bumi yaitu Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang tertua masjid atas bumi.
Nabi Adam perlu duduk legerenopasi Kaabah, maka dibangun Masjid Aqsa. Ya, jadi membangun masjid dengan pusat Kaabah nek Nabi Adam. Kemudian terus menerus sampai Nabi Ibrahim disebutkan dengan Masjid Al-Khalil di Yerusalem Timur. Nian bangunan yang dipegat oleh Nabi Ibrahim. Ya, sampai kepada Masjid Quba yang dibangun oleh Nabi Gedanyo dan Masjid Nabawi. Ya, maka Gedanyo memperingati maulid. Mari bak memperingati maulidnya buji tibir dana untuk masjid yang di Banjara. Ya, lun pikir dengan pakibana kebijakan daripada panitia, ya, uronyo tapi kanduri kurum, ya, tak pegah. Nyo dungku-dungku paling kubut uronyo benar sabo-sabo sak semenepo tu masjid. Maka ennu lebih kurum dulu dua lekemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.